Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Wa qala fi ayatil ukhra, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wa la yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Sadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang tiada ilah, yang pantas disembah dengan hak kecuali hanya Dia. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita haturkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, basarun lakal basar. Manusia akan tetapi tidak sama dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Ulama mensifatkannya kal yakuti bainal hajari. Beliau diumpamakan bagaikan batu permata di antara batu-batu koral, yakni sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini khatib kembali berwasiat khususnya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk kita semua. Marilah kita senantiasa menambah keimanan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imanul insan yazid wa yankus. Imannya manusia itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitto'ah. Bertambahnya iman manusia itu karena ketaatan-ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yankusu bil maksiyah. Dan berkurangnya iman manusia itu diakibatkan karena maksiat-maksiat yang dilakukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah siang ini,
Khatib akan membawakan tema khutbah dengan judul keutamaan orang-orang yang memuliakan dan memakmurkan masjid. Masjid sebagai rumah Allah. Masjid adalah tempat yang mulia, tempat yang paling Allah cintai di antara tempat-tempat di atas muka bumi Allah ini. Sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul bilad illallahi masajiduha." Tempat di suatu negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid tidak hanya menjadi tempat untuk mereguk dahaga spiritual lewat pelaksanaan salat. Lebih dari itu, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid menjadi tempat, menjadi pusat untuk menempa, membina, mendidik dan melahirkan generasi-generasi muttaqin, generasi-generasi bertakwa yang militan, yang penuh semangat dalam membela dan mensyiarkan agama Islam. Mulai dari masalah kenegaraan, masalah politik, jihad, masalah sosial sampai ekonomi, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dibahas di dalam masjid. Maka ma'asyiral muslimin, hari ini kita dikerdilkan dengan syariat kita sendiri. Kita membahas masalah politik di dalam masjid itu dianggap tabu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, untuk kita mendapatkan pemimpin yang adil, tentulah dari tempat-tempat yang mulia, terutamanya adalah masjid. Bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya telah mengajarkan kita bagaimana untuk kita bisa mempunyai peradaban yang mulia. Tentulah kita dengan mengikuti daripada peradaban-peradaban pendahulu-pendahulu kita, yakni yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masjid sebagai rumah Allah tentu mempunyai kemuliaan-kemuliaan. Sebagaimana yang telah disinggung oleh Syekh Nasir Ibn Muhammad As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau mengatakan, seorang hamba hanya akan mendapatkan kedudukan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala manakala seorang hamba tersebut, yang pertama, memuliakan perintah-perintah Allah. Yang kedua, hamba tersebut memuliakan rumah-rumah Allah. Dan yang ketiga, hamba tersebut memuliakan hamba-hamba Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka sudah sepantasnya kita sebagai insan yang beriman untuk memuliakan dan memakmurkan masjid-masjid Allah, terutama kita berada di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan yang mulia ini. Maka mari kita tingkatkan lagi dalam kita memuliakan dan memakmurkan masjid. Karena apa? Karena di dalam kita memuliakan dan memakmurkan masjid terkandung sifat kita memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, setidaknya ada tiga hal, setidaknya ada tiga keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa memuliakan dan memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang pertama, sebagai bukti keimanan.
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang mulia, di antara ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Yang artinya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada suatu apapun melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Fa azaulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk dalam golongan yang mendapatkan petunjuk. Yang pertama. Yang kedua, keutamaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid, akan Allah hindarkan orang tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inni la ahammu bi ahlil ard adaban. Sungguh aku ingin mengazab para penduduk bumi, kata Allah. Fa idza nadartu ala ummari buyuti. Akan tetapi ketika aku melihat kepada orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah, wal mustahabina fi, dan aku melihat orang-orang yang saling berkasih sayang, saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, wal mustaghfirina bil ashari, dan aku melihat orang-orang yang senantiasa menunduk takutkan dirinya kepadaku, memohon ampunanku di waktu sahur, maka saraftu adabi anhum, kata Allah, maka aku hindarkan azabku dari mereka semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa banyak akhir-akhir ini negeri kita tercinta Indonesia ini dilanda bermacam bala, dilanda bermacam bencana. Mari kita introspeksi diri-diri kita ini, ma'asyiral muslimin. Yang pertama, jangan-jangan masjid kita megah, besar, tinggi menjulang, mungkin sepi dari aktivitas dan jamaah, sehingga itu menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin di antara kita sesama umat muslim, sesama umat yang beriman, mengatakan Allah Tuhan kami dan Muhammad adalah Nabi kami. Akan tetapi hanya karena persoalan furu'iyah, persoalan cabangan di dalam akidah, hanya berbeda masalah amaliyah yang tidak prinsip, menyebabkan kita putus silaturahim, menyebabkan kita saling curiga mencurigai, sehingga tidak ada kasih sayang di antara kita sebagai umat orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, mari kita berintrospeksi. Mungkin di antara kita sekarang ini jarang yang menunduk takutkan dirinya, menangis memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, sehingga azab Allah begitu sering menimpa negeri kita, menimpa negeri kita tercinta ini, ma'asyiral muslimin
di hari yang mulia, di bulan yang mulia, mari kita introspeksi diri-diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa memuliakan dan memakmurkan masjid adalah akan Allah hapus dosanya dan Allah angkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, barang siapa yang bersuci di rumahnya, thumma matha, lalu dia berjalan, ila baitin, menuju masjid Allah, mimbuyutillah, di antara masjid-masjid Allah, lihat dia faridatan, karena untuk menjalankan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan dia dapat? Kanat khutwatuhu takhutu khati'atan. Maka kata Rasulullah, langkahnya yang pertama itu Allah hapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Wal ukhra tarfa'u darajah, dan langkahnya yang selanjutnya itu Allah angkat derajatnya hamba tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah tiga hal ini mari kita jaga, khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Mari kita makmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di tahun-tahun kemarin dengan berbagai alasan, karena corona dan lain-lain, maka tahun ini sudah tidak ada corona, mari kita makmurkan masjid-masjid Allah. Semoga Allah meridai kita sebagai hambanya dan Rasulullah ridha kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah khazanah keilmuan kita dalam menapaki kehidup dan kehidupan, dalam menggapai ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi fir waham anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'i wal jama'at. Wa qala ta'ala inna allaha, wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'aw ila dhikrillahi wa darul bayt dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lam أن الله تعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارضى على أربعة خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وألي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق فإنك خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة